Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi ini di video hari ini aku mau share ke kalian semua jam tayang untuk upload video TikTok gitu. Jadi maksudnya tuh jam berapa aja sih biasanya upload video TikTok supaya bisa FYP atau misalkan bisa lewat beranda orang gitu. Jadi sih sebenarnya ini kayak semacam coba-coba aja gitu. Siapa tahu kan bisa bener-bener bisa FYP, namanya juga kan kita usaha gitu ya kan. Dan aku sih lebih saranin kebanyakan upload videonya di jam istirahat gitu loh guys. Jadi biasanya ketika jam istirahat kan banyak orang scroll-scroll TikTok gitu. Siapa tahu kan video-video kalian juga bisa masuk FYP. Nah tapi aku juga dapat versinya nih untuk upload video itu jam berapa aja, kita bisa cek ya. Nah ini dia. Jadi ini adalah jam untuk upload video TikTok. Jamnya itu ada dari Senin nyampe dengan pokoknya dari Senin sampai Minggu tuh ada di sini gitu. Misalnya nih Monday dari jam 6 pagi tuh kita harus udah upload, kemudian dilanjut lagi jam 10 pagi, terus nanti jam 10 malam guys. Jadi jadi ini tuh kayak jamnya tuh 3-3 gitu. Jadi sehari itu harus upload videonya 3 gitu. Terus ini juga jam 2 AM, jam 4 AM, jam 9 AM gitu. Terus nanti di hari berikutnya jam 7 AM, jam 8 AM, jam 11 PM gitu. Jadi tuh kayak ada urutannya gitu loh guys. Jadi tiap hari itu pasti ada jam yang menurut jam ini tuh harus upload gitu. Jadi ini juga sih sebenarnya enggak berdasarkan cuma-cuma doang gitu nulis jam 7, jam 2, jam 4 gitu. Ini juga kan pasti berdasarkan entah itu dilihat dari jam tayang orang-orang gitu, mungkin dia dirangkum. Terus dia akhirnya dapat jam-jam ini gitu untuk upload video. Tapi sih lumayan juga ya, kita bisa ngikutin, bisa cobain misalkan dalam waktu seminggu bener gak sih video kita tuh banyak yang nonton, entah itu di beberapa video, entah itu di satu video gitu. Siapa tahu berefek, kita bisa banget cobain jam-jam ini gitu untuk upload video TikTok gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang tidak upload videonya 3 kali sehari, boleh upload di jam berapapun gitu, bisa di cross check aja gitu ya kan. Tapi kalau misalkan aku nih, aku biasanya kalau misalkan tidak upload video di jam-jam ini, biasanya aku milih upload videonya di jam istirahat. Misal nih di jam 11:30 gitu kalau siang ya, sampai jam 1 gitu. Biasanya aku seperti itu. Atau misalkan malam hari dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam, kita pilih aja range waktunya gitu. Aku biasanya seperti itu guys, kalau misalkan tidak ngikutin aturan waktu yang ada di sini kayak gitu. Tapi sih kalau menurut aku, apa salahnya mencoba? Jadi kalian tuh bisa mencoba juga nih waktu-waktu yang ada di sini, guys. Seperti itu ya untuk waktu jam upload. Sekarang sekalian aku mau upload video TikTok. Sekalian promosiin video TikTok juga. Pertama, aku mau masuk dulu galeri. Jadi tuh aku udah download video untuk promosi TikTok affiliate, cuman di sini kayaknya videonya sudah menghilang. Oh ini nih, ini ada nih. Oke, kita back dulu, kita masuk dulu ke TikTok. Kita pilih lagu yang lagi hits ini juga nggak apa-apa lah ya. Kemudian unggah. Dan kita cari dulu videonya, scroll-scroll ke bawah, karena tadi juga videonya tuh ada di bawah guys. Jadi kita scroll dulu. Nah, karena ini ada video pembawa, ya maksudnya kayak ada suara pembawa, jadi kita kecilin suara aslinya, penambahan suaranya digedein.
Oke, sudah. Kemudian kita tinggal klik berikutnya. Pilih sampulnya. Nah, kayak gini. Selesai. Simpan. Tinggal deskripsi untuk postingan atau caption. Terus tagar jangan lupa. FLKS, FYP, FYP. Terus tambah tautan. Kita coba cari dulu ya, di aku ada nggak sih tas yang udah masuk etalase. Tasnya sih tas ini, coba kita cek dulu. Karena di etalase aku belum ada, jadi kita tambah lebih banyak produk ya, afiliasi. Storage box. Nah, ini sih sebenarnya ya yang dipakai tuh cuman ada serutannya, guys. Jadi kita lihat dulu. Aku mau masukin yang paling atas aja deh. Terus tambahin lagi. Coba kita searchnya tempat penyimpanan bed cover. Nah, yang ini. Nah, ya ini lebih tempat penyimpanan pakaian besar. Ini sebenarnya yang ini ya, yang ini yang lebih mirip banget yang ini. Kita masukin lagi. Ini tempat penyimpanan bed cover. Cuman kita filternya yang terjual banyak ya. Nah, yang ini nih, seenggaknya ini udah ada 364 guys yang terjual, tuh kan. Kita ambil lagi. Tambahkan. Terus filter lagi. Kita coba filternya yang ini, tuh ini juga masih ada sih. Terus scroll, scroll, scroll. Kayaknya aku mau masukin yang mana ya? Yang belum aku, nah yang ini aja dah. Oke, udah. Nah, aku udah masukin 4 keranjang kuning posting deh. Nah. Oke, nah ini dia ya video yang udah aku upload. Dan kita akan lihat keranjang kuningnya. Jadi aku masukin 4 keranjang kuning dengan bentuk yang berbeda dan harga juga berupa-rupa ya. Maksudnya harganya juga ada yang
74, ada yang 48 gitu, bentuknya juga ada yang berbeda. Jadi sih aku saranin kalau masukin keranjang kuning ya harus bervariasi guys, jadi supaya orang bisa milih gitu dari mulai harga dan mulai dan bentuk gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.